Tahun 2020 ada nggak yang terdampak? Ada. Pak Arija yang tadi dengan mobil yang datang ke saya untuk tahun 2020. Ya. Yang lima ini pada tahun 2021. Yang 2021 tidak punya. Oh tidak. Ya. Maksudnya udah berapa tahun kan? Tiga tahun. Maksudnya 3 tahun ya. Pelatihan tahun berapa? Jadi kemudian pelatihan tahun berapa? 2019 aja. Oh, lumayan ya. Tangannya lupa itu ya. Nah ini dikatakan sama pemerintah ya. Ketika itu apakah Pemda melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Udin tadi ya dengan Udin itu kayak meminta uang ya. Apakah Pemda itu beralasan ya bahwa itu adalah merupakan pelanggaran hukum atau karena memang Pemda nggak mau menanggapi atau karena memang punya kesempatan sendiri dan tidak masalah. Bisa semuanya Pak. Yang pertama saya tahu itu menyangkut pelanggaran hukum. Yang kedua, saya pun baru selesai sembuh Pak Topin. Pada saat itu berapa lama Pak? 2 minggu lah Pak. 2 minggu. Jadi konsumsi kopi dan saya ketua harian kopi memang konsentrasi kita menangani kopi dan vaksin Pak. Terus juga menurut saya juga itu kondisi saya juga tahu kondisi psikolog PSKPD sudah direfokusi anggarannya, terus dibubati misalkan permintaan uang dari PPK, saya juga datang. Pada saat itu, kalau buat sekretaris daerah, masa tidak ada koordinasi dengan ibu bupati ya? Kan impossible ya? Tidak, sejak MC meeting, sampai SMPT memang saya terus terang aja tidak khusus oleh itu, tapi saya berpikir bahwa di awal bulan itu di awal tahun setiap rapat koordinasi itu sudah disampaikan juga di dalam rapat umum Pak Camat, Pak SKPD bahwa persiapan untuk pemerintah BPK itu dikoordinasikan oleh BPK dan Inspektorat itu ada yang disampaikan mungkin sekedar harapan Ibu Bupati kepada Pak Sekda itu apa yang disampaikan? Secara khusus tidak ada Bu ya. Tidak ada, karena apa? Karena memang yang menyatakan para koordinasi itu poin-poinnya juga saya di awal tahun seperti bencana alam, COVID, rencana pemeriksaan BPK, Bu Ustaz tidak memeriksa itu ya, berdasarkan Bapak Tuhan ya. Ini masalah WTP ya. Ada disampaikan kepada Pak Sekda gitu, bahwa mudah-mudahan kita bisa mendapatkan WTP setahun yang lalu pada tahun 2020. Secara khusus tidak Pak? Secara khusus misalnya saya dipanggil empat mata di ruangannya. Secara umum untuk penyampaiannya melalui apa? Tadi di rapat koordinasi, saya juga di apa yang disampaikan, di beberapa kegiatan saya tidak lanjuti karena tadi yang disampaikan oleh Pak Mulia itu ya harapan semua pemerintah daerah punya laporan bagus lah. Itu istilahnya seperti itu. Punya laporan bagus. Itu walaupun sebetulnya mau WDP mau WTP itu selalu ada kalau ada temuan ada HP-nya harus tidak lanjut juga. Setelah ya diketahui adanya temuan-temuan tadi 26 temuan daripada saya. Apakah ini koordinasikan dikoordinasikan dengan saudara sebagai sekretaris daerah? Belum Pak. Betul. Bupati maupun Bupati. Betul. Kalau Bupati siapa? Pak Iwan Setiawan. Pak Iwan Setiawan. Ya. Bagaimana? Belum Pak. Saya kalau tidak salah kan baru hari yang saya terasa gitu ya. Penyampaian seperti hari lampunya ada musibah dan itu yang rencana untuk jalinan LHP itu artinya saya membaca apa dari siapa ada 26 temuan itu tahu dari siapa saudara setelah ada kejadian Pak karena itu sudah dibacakan pada saat oleh mantel ada kejadian mana setelah ada OTT KPK siapa tahu tahu ditanya ada temuan ada 26 ya temuan sebenarnya. Dan BPK karena ini dianggap belum selesai Pak, kami satu bulan kemarin itu tidak perlu memeriksa ulang. Oke. Ya. Terima kasih.
26 temuan ini sehingga dalam keterangan saksi yang lain tim dari pemeriksa BPK tersebut mengatakan disclaimer kemungkinan kami akan dapat ya WTP kembali gitu ya, sehingga ada permintaan jumlah uang yang disampaikan oleh pihak BPK kepada pihak Pemda jajarannya. Kalau menurut saya sekarang mendengarnya tidak pen yang mulia. Kalau menurut saya sih bilang LHP belum ada itu sudah menyatakan disclaimer itu terlalu dini pak yang mulia. Kenapa? Karena yang namanya disclaimer itu tidak dikerjakan tidak sesuai dengan prosedur mekanisme modul penyelenggara keuangan daerah dan lain sebagainya pak. Tapi kan kalian bekerja. Di Maret kita sudah menyampaikan laporan. Kan berarti kita sudah melakukan manual penyelenggaraan keuangan. Oke, artinya Pak Sekda sudah mengerti ya. Siap. Kalaupun misalnya ya ada disampaikan kepada Pak Sekda langsung ya, tentu prinsip Pak Sekda itu seperti yang tadi disampaikan. Siap. Ya. Ya. Jadi suatu hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Ibaratnya prinsipnya apa menurut saya Pak Sekda? Prinsipnya apa? Prinsipnya apa? Prinsip kita, Pak. Kalau misalkan ada sekap atau pejabat yang baru exit meeting BPK sudah jauh-jauh hari ada seolah-olah kita ini ada disclaimer, berarti pekerjaan kami setahun ini sudah tidak baik pak, tidak kira-kira begitu. Jadi bagi kami itu menurut kami terlalu dini kalau menyampaikan ke bupati, ada yang menyampaikan LHP BPK-nya itu juga belum turun, laporan yang pun baru disampaikan sudah dinyatakan disclaimer pak. Akhirnya dengan kenyataan yang seperti ini Pak Sekda kan sekarang masih menjabat ya. Ya. Karena bagaimana pemerintah sementara sudah bagus kan ya. Apa harapan Pak Sekda di dunia dengan wakil bupati sementara? Harapan Pak Sekda yang kejadian di mana? Yang pertama harapan saya tentunya bahwa RPJMD Adiasi Iwan Setiawan itu sampai 2024 itu harus diselesaikan Pak, karena ini janji pasangan bupati wakil bupati yang dikeluarkan dalam RPJMD dan dikeluarkan dalam Perda, di dalamnya juga harapannya antara lain supaya melalui BPKD atau RPJMD 1 Pak. Yang kedua, pelayanan masyarakat tidak boleh terhenti. Gitu Pak. Apapun ceritanya kondisi hari ini pelayanan masyarakat tidak boleh terhenti. Yang ketiga, tentunya kami akan terus mengawal misi ini supaya tetap Kabupaten Bogor bisa melayani masyarakat dan juga tentunya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Artinya kan pemerintah tetap berjalan. Siap. Ya, prinsip Pancasila sekarang itu kan negara menjagakan masyarakatnya. Siap. Bukan negara penjaga malam lagi sekarang. Siap. Ya, betul lah. Ya, ya. Siap. Baik, waktu itu kuliah, siapa-siapa semua, dari waktu itu. Siap. Ya, jadi pemerintah yang baik dan benar. Siap. Ya. Jadi Pak Sintaya dan LHP yang kemarin disampaikan Pak akan kami tindak lanjuti. Mohon itu adalah proses ya. 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 Jadi memang harus betul-betul karena priangannya itu terletak di sana kalau menurut saya. Ya. Oh, Cianjur, kalau puncaknya nggak bisa bilang lah. Kalau puncaknya karena kalau kita punya Jakarta, siapa ya? Ya. Bukan Bogor lagi buat jalannya. Ya. Baik ya, terima kasih Pak Sintaya. Ya. Terima ya. Bapak itu sudah jawab semua sebenarnya dalam BAP itu sudah jawab semua pertanyaan ketua majelis dan hakim anggota kan jawab semua memang sesuai apa yang bapak tuliskan di berita acara itu memang seperti itu kenyataannya. Siap, terima kasih yang mulia. Banyak kak, silakan banyak kak mau bertanya. Kami semua yang mana? Kayak mana laporan? Ada dari surat tugas
tugas dari misalnya dari Pemda Bogor ke BPK itu bapak tahu semua ya itu ya surat-surat atau apa ya administrasi ya surat dari Kepolisi 28 Januari itu surat tugasnya. Kemudian apakah Pemda Bogor yang mengirim surat juga ke BPK? Enggak. Yang ada tugas-tugas sudah dengan tentang pemeriksaan dari polisi 22 Maret. Maksudnya dari kita bikin surat. Enggak, surat tugas dari BPK tembusan ada ya. Bapak cuma disposisi ya, Pak, surat dari BPK ke Bupati. Bapak disposisi itu bawa, Pak. Jadi ke saya disposisi mudah-mudahan enggak salah. Dua, Pak. Perorangan BPKD, Direktorat itu kan sikapi fasilitasi sesuai dengan ketentuan. Oke, itu Pak. Apakah untuk yang KPD 2020 ada juga Bapak ini hasil temuan-temuan itu untuk membayar kerugian negara Bapak dan juga yang 2020? Iya. Yang ada juga Bapak tahu Pak? Itu yang tadi saya sampaikan yang di budaya 2020 kalau PPKD dan KPD boleh menghadap saya. Enggak, oke itu Pak udah clear Pak ya. Maksud saya itu apakah hasil temuan 2020 tentang ada yang pengembalian uang negara itu Bapak tanda tangan juga suratnya? Semua setiap LHP temuan itu ditandatangani oleh Bupati ke SKPD yang ada yang harus mengembalikan ada berapa volume tapi ini Pak DPU sekaligus sebetulnya temuan itu tidak jarang selalu dianggap ada kerugian negara. Contoh informasi kemarin salah satu yang di 26 itu percepat sertifikasi aset Pemda. Berarti saya hanya bikin surat kepada BPKD agar memperolehkan untuk menyalakan Pak itu. Terus ada di temuan juga bendahara yang lambat bayar pajak Pak. Berarti saya bikin teguran nanti kepada SKPD-nya agar bendahara. Jadi tidak selalu harus iya. Jadi ada temuan tadi ada pelanggaran peraturan perundang-undangan. Siapa? Itu ada temuan itu, peraturan temuan. Betul. Ada juga ada perundangan ya. Ada misalnya uang. Oke, yang kerugian perundangan juga kan? Ada, saya dengar. Nah, tapi Bapak tahu nih Pak, terkait 26 temuan Pak? Enggak, baru undang. Saya tuh dari pembangunan dan sebagainya, Pak. Ada katanya 26 pertemuan, setelah sekarang lebih sekarang 20 pertemuan? Bodoh ya? Ya pertemuan dia masih ya, jadi setelah saya sampaikan Pak, jadi jujur sebetulnya saya besok itu mau menindak lagi di LHP berapa itu? Oke ya, siapa? Ini, nah setelah kejadian ini Pak siapa ya? Siapa? Apakah tadi Bapak berantara yang mengatakan saya yang mengatakan apakah ada pemeriksaan lagi terkait ini? Itu saya terkait KKP ini 2021 ini Pak? Oh ada ya Pak ya? Iya ya Pak, BPK ya, BPK menugaskan tim Pak. Oh. Menugaskan tim bahkan laporan pertanggungjawaban Bupati Pak Bupati Dewan karena menggunakan KKP ini gitu. Jadi pemeriksaan tim dan timnya diganti Pak, timnya diganti seluruhnya. Di mana yang dilihat, Pak? Dan BPK. Dan BPK. Maksudnya, BPK, ya, dari Pemda, siapa? Oh, dari sektornya saya pindahkan ke Inspektorat. Berarti, kalau untuk yang sekarang Bapak tahu tadi ya? Yang mana? Yang untuk pemeriksaan yang... Iya. Tapi, yang baru ini? Mereka disini tahu, tapi dokumennya belum saya baca satu-satu. Intinya, berarti untuk pemeriksaan yang LKP 2021 setelah ya. Ya. Ini Bapak mengetahui lah ya, ya. Mengetahui lah, karena kemarin sudah diserahkan yang menerimanya waktu Bupati Bandung. Justru besok saya mau menindaklanjuti itu. Kemudian saya baca item per itemnya, justru saya belum tahu. Belum baca sekali? Sama sekali. Berapa temuannya? Justru tadi itu yang tahunya yang tetap itu Pak. Yang informasi tahu itu yang tetap yang di Sita KPK. Yang baru saya belum tahu Pak. Yang baru belum tahu. Sama sekali. Ya hasilnya Bapak? Hasilnya apa? Hasilnya ya, ya, Pak. WDP ya, turun satu kelas. Turun satu kelas. Ya, siap. Dari
selama berapa tahun, 6 tahun selalu WTP, ini baru kali ini WTP. Siap. Yang dari
dari tim BPK meski diserahkan atau melalui lisan. Sebetulnya kalau diilustrasikan WDP-WDP itu, kalau saya melihat seperti kalau kita ujian. Saya mengerti. Tapi kan nggak pasti di daerah itu kan ada empat meja, kemudian ada minat berapa dan kawah itu. Nah, birokrasi dari NDK ini siapa yang paling untung terhadap opini kita? Saya kira kalau misalkan kita terus WDP, menuai pemerintah kabupaten Bogor itu siapa? Siapa yang paling butuhkan? Ya kalau kita semua. Secara politik mau secara keluar kan kalau misalnya para jenderal atau saudara kalau seandainya misalnya pendidikan opini yang diberikan oleh BPK atau BPK kalau saya melihat siapa berapa kalau saya sih melihat karena itu masuk di punya BPKAD tentunya target kinerja BPKAD tercapai pak misalkan saya di UMKM bisa melatih 1000 UMKM tak kakek tapi saya coba. Apa ibunya di BPKD? Kalau kaitannya pengaruh dengan daerah? Dengan daerah paling tidak, tapi pak di tataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajarlah kita punya nilai baik pak. Bangga masanya. Mungkin yang diambil ya terkait soal syarat-syarat pinjaman ada nggak dipersyaratkan di BPKD? Informasi awal-awal aja pak. Saya tidak tahu kapannya. Karena menurut saya belum jadi sekda. Informasi awal-awal itu, kalau yang ada WTP katanya ada semacam ini sensitif gitu pak. Nah, tapi kesininya nggak ada. Selama dari saya jadi sekda, nggak ada WTP mau WTP juga tidak ada impact langsung materi gitu. Ya, sih. Ya. Oh, ada yang mau
Terima kasih.